Hello, saya Steffi, juru latih dengan Herbalife, dan saya mau kongsi macam mana boleh order program nutrisi Herbalife di Malaysia. So, ada banyak cara. So, cara pertama, kalau Anda belum ahli, memang boleh dapat dari juru latih Anda. So, juru latih Anda akan kasih produk atau akan antar produk dekat rumah kamu. Pun kalau belum ahli, boleh tanya dengan jurulatih macam mana boleh menjadi ahli atau ambassador dan dapat produk cara long term lebih murah lagi. Dan kalau sudah ahli dengan Herbalife, ada tiga cara untuk order. Order pertama, walk-in, boleh pergi ke HQ. Kedua, boleh call. Ketiga, online. Okay. Pun kalau kamu pernah menjadi ahli tapi sudah lama tidak guna, Herbalife itu ahli memang tidak dapat expire. Cuma kamu kena reactivate dan kamu dapat reactivate dengan bayar itu bayaran tahunan saja yang RM40 saja. So, itu kamu boleh urus di HQ atau kamu boleh call atau buat online juga tanya kamu punya jurulatih. Dan yang penting kamu bagi kamu punya IC atau ID. So, kalau kamu mau dapat produk dari HQ, kamu pergi diri sendiri. Ada empat cara. So, cara pertama DKK, kedua DKL, ketiga di Penang, dan keempat DJB. So, itu empat-empat kamu boleh ambil gambar atau tulis supaya kamu tahu ada orang dekat sana mau dapat produk, boleh pergi sana. Kedua, kamu boleh order Go Herbalife. So, kalau kamu di Sabah, Sarawak, Labuan, kamu boleh guna itu number yang percuma. So, kamu call 1-800-88-6300 atau boleh call itu number biasa 032-687-6333. So, boleh ambil gambar juga screen ini supaya kamu tidak lupa. So, kalau kamu call, kamu bagi nama Anda, number ID, apa kamu mau order, mana kamu mau antar, dan pun macam mana kamu mau bayar. So, kamu boleh guna atau kad kredit. Tapi kamu kena daftar dulu kamu punya kredit, atau kamu boleh daftar online, atau guna email, atau pergi HQ dan daftar di sana. Atau kamu boleh transfer bank in. So, kalau mau bank in, kamu bank in ke Maybank Herbalife Product Malaysia Sendri Berhad, dan itu number 5142-7123-2600. Itu number account pun kamu boleh cari di senarai harga belakang, memang ada tulis di sana juga. So, selepas kamu sudah bank in, kamu kena ko Herbalife lagi. Sebab kalau kamu tidak ko Herbalife, tidak tahu bila dan berapa kamu ada bank in. So, kamu ko Herbalife balik, kamu kasih tahu balik kamu punya number ID, dan jam berapa, berapa minit, berapa second, dan jumlah berapa kamu bank in, baru Herbalife akan antar. So, kurang lebih 2-3 hari, Herbalife akan antar, akan sampai ke rumah atau office kamu. Cara ketiga, yang paling senang, saya memang suka, order online. So, ada website, account diri. So, kamu kena pergi my.myherbalife.com. So, penting kamu pergi alam email internet yang benar. Okay, so, kamu tulis atau ambil gambar. So, kalau kamu mau Malayu punya, guna my.myherbalife.com. Atau kamu mau English punya, myen.myherbalife.com. So, tulis alamat ini. So, dan kamu kena guna username dan password untuk log masuk. So, kalau kamu belum ada username dan password, saya akan kasih faham sekarang macam mana. So, kamu klik saja sini, log masuk, ada itu square biru sini, klik log masuk, dan di sini atas kamu boleh lihat cipta account dalam talian. So, ini untuk cipta kamu punya account dalam talian.
So kamu tulis sini, kamu punya number ID ahli, code PIN, email, tarikh lahir, semua informasi ini kamu tulis saja. Kalau kamu belum ada code PIN atau kamu lupa kamu punya code PIN, kamu atau kamu boleh call Herbalife, number di sini sama juga, atau pergi HQ tanya, atau kamu boleh sini minta kamu punya code PIN, so kamu tulis kamu punya number ID, dan kamu sini klik minta code PIN atau antar kepada saya code PIN saya. Sebab kalau kamu pernah dapat code PIN untuk refresh kamu punya code PIN, so di sini klik antar dan kamu akan terima itu code PIN dalam kamu punya email. So dan selepas kamu tulis semua itu detail, kamu sendiri kamu tulis nama pengguna. So ini kamu cipta diri sendiri. So nama pengguna yang penting ada huruf besar dan ada number juga dalam itu nama. Okay? Dan jangan lupa itu nama pengguna, so tulis atau ambil gambar atau saving dalam handphone. Pun cipta kata laluan, kamu kena tulis atau ambil gambar juga sebab penting. So kamu tulis itu cipta kata laluan dan kamu jawab itu soalan. Dan siap sudah, kamu ada nama pengguna kata laluan dan kamu guna ini untuk log masuk. Kalau sudah masuk dalam kamu punya akun, kamu lihat sini itu square hijau. Sebelah kiri kamu lihat pesanan produk dan katalog produk kamu tekan sana. Dan sebelah kiri kamu akan lihat sini katalog produk. Dan bawah sini pendaftaran kad kredit. Ini untuk siapa mau guna credit card, belum daftar, boleh daftar di sini. Dan selepas itu, kalau kamu tekan katalog produk, kamu akan lihat core product adalah Formula One dan multivitamin, pengurusan berat badan adalah tea, shake, protein, protein bar, TC formula dan start not pack. Penuaan sihat adalah vitamin dan kalsium. Targeted nutrition adalah NW, aloe vera, omega 3 fiber, tenaga dan kecergasan. Saya mau belajar lagi bahasa Melayu saya. Ada guarana powder plus dan personal care skin. Shampoo, aloe gel, dan promote adalah botol shaker. So, paham kamu? Tekan saja kamu akan lihat semua itu kategori. Contoh, saya tekan sini, pengurusan berat badan, saya klik start notepad, 100 gram, peach, contoh, sini ada start notepad, peach flavor 100 gram. Memang kalau kamu mau order tea, shake protein bagus, order start notepad. Kalau kamu order satu-satu, kamu tidak dapat itu sudu dan bag percuma. Okay, so kamu order satu start notepad, saya sini beli vanilla, sini saya tulis satu, dan selepas itu saya tekan sini, tambah ke dalam troli. So, selepas kamu tekan tambah ke dalam troli, kamu akan lihat sebelah kanan, ada tulis sini, dan selepas itu, kalau sudah complete, kamu ada sudah order semua, kamu sini bayar dan keluar. Dan di bawah juga kamu ada di sini option pengantaran dan pungutan. So kamu boleh di sini pun tulis alamat antar. Okay. Sebelum kamu keluar, kamu pun akan confirm itu alamat pengantaran. Dan yang terakhir, kamu kena pilih kad kredit atau pindahan kawat. So, kalau kamu ada kad kredit, kamu mau guna, yang penting kamu pernah daftar. Kalau sudah daftar, kamu boleh lihat sini di bawah. Dan cuma kamu tulis sini CVV, kamu punya security code, tulis, and terus complete kamu punya order. Ini yang paling senang. Tapi kalau kamu mau transfer atau bank end, kamu boleh klik sini, select
pindahan kawat, dan kamu sama juga atau kamu transfer online atau kamu pergi bank deposit dan selepas itu kamu kena call Herbalife. Okay? Sebab kalau kamu tidak call Herbalife, Herbalife tidak tahu bila dan jumlah kamu bank. And so sama juga macam kalau kamu call Herbalife dan order begitu kamu pun kena confirm kamu punya bayaran. So itu saja. Senang saja. So, mana saja kamu ada di Malaysia, walaupun kamu jauh di contoh Kinabatangan, atau kamu di Tawau, atau kamu di Kudat. Kalau tiada Maybank pun senang, yang penting kamu boleh call, atau kamu ada online, kamu boleh bank in online, atau sudah daftar kamu punya credit card, di mana saja kamu boleh order. So, enjoy kamu punya order. Bye.